kenapa sih kak? Kayaknya lemes banget. Gimana gak lemes kul? Saben hari kok makan tempe terus. Gimana gak bosen? Noh sampe tangan gua noh kurus. Lu gak boleh gitu kak. Lu tau gak om bapak yang sering ngutin sampah sini sama nyari barang loakan buat dijualin dapet duit untuk nafkahi keluarganya. Terus mereka juga sehari sekali makan. Oh Pak Ian, yang mana bukan aku? Alhamdulillah ya Allah, masih bisa dapat duit buat makan keluarga, adik, ayah, ibu, nenek, rakyat. Cukup ya segini ya Allah. Tapi saya sih bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lo gak begitu kan? Lo itu harus banyak syukur. Lo harus contoh Pak Ian yang sehari-harinya cari nafkah buat keluarganya. Itu pun kalau dapat uang punya spesial. Kita harus syukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kata-kata lo benar juga. Seharusnya aku bersyukur. Kalau lo tahu penghasilan Pak Ian sehari-hari sudah menentu. Sehari saya dapat 50 ribu. Minimalnya, maksimalnya 60 ribu. Seharusnya kita juga harus bersyukur. Ya sih, kita emang selalu bersyukur kan. Yaudah lah, yuk kita lanjutin lagi lah sore ini. Udah ya, dah.